Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di sini. Kali ini kita berada di sebuah perkebunan vanili yang letaknya itu di daerah pesisir ya. Kalian bisa lihat tanamannya sangat benar hijau dan juga sehat ya. Meskipun jaraknya itu benar-benar mepet. Kalian bisa lihat juga ada bunganya yang sudah berbunga. Jadi sudah ready untuk polinasi ya. Tanamannya benar-benar sehat dan juga sudah ada buahnya yang berhasil dipolinasi. Jadi kita tahu tuh vanili itu biasanya tumbuh di daerah pegunungan dengan suhu yang dingin. Tapi sepertinya di sini benar-benar berhasil ya. Dan juga kita bisa lihat terasnya mungkin seperti ini. Di atasnya itu ada pelindung yang terbuat dari kelor ya. Daun kelor yang tinggi. Jadi bisa menahan sinar matahari dan juga menahan hujan ya. Benar-benar pemanfaatan tanaman yang sangat bagus sebagai penopang juga. Di bawah kita bisa lihat akarnya dilindungi oleh sabut kelapa. Lihat. Vanilinya benar-benar sehat. Ini sepertinya jenis Tahiti ya. Nah, semakin kita ke dalam, jumlah vanilinya itu ternyata semakin banyak. Kita coba lagi ke arah sini ya. Semuanya itu ditutupi sabut kelapa secara merata. Oke, buat kalian yang benar-benar penasaran lokasi tempatnya ini di mana, ini tuh ada di Pulau Lombok di Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Batu Layar. Nama tempatnya itu Desa Talambuk.